Hello everyone, saya sudah lama tidak mereview produk Korea. Hari ini saya akan mereview My Lips It Cherry Aquatint Lovely Me X dari Face Shop. Ini warnanya cherry, lip tintnya pun seperti namanya My Lips It. Jadi berasa waktu menggunakan itu seperti rasa cherry. Kita coba aplikasikan. Oh ya, botolnya ini cukup unik. Dia hanya lurus seperti ini. Dan untuk membukanya cukup enak daripada yang lain-lainnya, tidak terlalu panjang juga. Aplikatornya cukup lumayan, tidak terlalu panjang, namun setelah saya menggunakannya cukup lumayan enak. Kita aplikasikan di tangan. Untuk yang Face Shop ini, lip tintnya tidak seperti lip tint yang lain, dia tidak akan menimbulkan kering di bibir. Namun dia cukup tidak tahan lama, dan untuk keringnya cukup lumayan susah sendiri. Ini belum kering, namun ini yang menguntungkan dari lip tint Face Shop ini. Kamu tidak perlu khawatir bibirmu kering, bibirmu akan lembab. Untuk baunya enak seperti cherry. Kalau digunakan di bibir, saya paling suka rasa lip tint ya dari Face Shop ini. Tidak ada rasa pahit, beneran seperti makan cherry. Saya tidak tahu ini bahaya atau tidak. Oke, mari kita coba aplikasikan di bibir saya. Selama ini saya tidak pernah mengaplikasikan di bibir. Pada kali ini saya akan mengaplikasikannya di bibir. Mari kita coba. Ini bibir saya tidak menggunakan apa-apa ya, tanpa concealer. Mari kita coba. Seperti yang kalian lihat, lip tint ini menimbulkan sedikit kelembaban, dan waktu kalian gunakan, kalian akan merasakan rasa buah cherry yang enak dirasakan. Selamat mencoba.